Hello teman, back lagi bersama aku Pupanda. Jadi teman, kalian Pupanda bakalan bermain game baru yang namanya adalah One Punch Man World teman-teman ya. Ini game bukan baru banget sih, udah beberapa hari dan Pupanda bisa dibilang telat sih mainnya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal cobain teman, karena Pupanda gameplaynya menarik juga teman-teman ya. Ada storynya dan ada mekanik dan juga ada gacanya cuy ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa di klik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung ke permainannya. Let's go. Oke, kita langsung saja start game teman-teman. Dan ini Pupanda pakai bahasa Indonesia teman-teman. Mantap nih. Jadi kita nggak usah pusing-pusing translate teman-teman ya. Oh, ada cutscene-nya cuy. Wih, Saitama cuy. Oh, ini kayak di filmnya tuh teman-teman ngomong-ngomong nih. Oke. Kena hajar apa nih? Monster apa dia? Monster banteng, monster badak, monster apa ini? Oh, tikus tanah apa yang dari gorong-gorong itu ya? Oh, apa nih? Oh, tutorial dulu teman-teman. Oke. Wait. Kami adalah penduduk bumi sebenarnya. Oh, tidak tahu malu kamu, dasar monster jelek. Buset, gokil teman-teman. GG enggak tuh? Oke, bisa ngedes. Wup. Oke. Srit. Gunakan tab untuk mengganti target. Oh, bisa auto lock itu teman-teman. Nah. Ini lagi terakhirnya. Tumbuh lagi dong. Oke, hajar ya. Hajar ya. Oh, bisa diganti kamera gini rupanya. Kira-kira Pupanda enggak bisa. Oke, put. Oke. Wih, ada kombonya teman-teman. Pupanda menemukan combo. Boleh. Oke. Gokil, keren banget teman-teman. Oke. Beda lagi, ada monster baru nih. Padahal Q. Yo, gokil. Ora gitu teman-teman ya. Flying kick. GG. Oke. Gokil enggak tuh combo-nya teman-teman. Oke lagi nih. Keluar kombonya. Oke, let's go. Oke, mamer otot pula dari depan Pupanda. Kurang asem ya. Oke, what? Apa tuh? Oh, ditahan. Apaan tuh? Terkonter gitu kah? Sampai robo sih, gokil gak tuh? Seru teman-teman, gokil. Oh no, bajunya rusak. Oke, berani-berani kalian merusak baju si botak ini ya. Oke. Oke. Gokil. Bisa AOE juga teman-teman. Ini lagi nih. Flying kick. Wih, gak kena. Wah. Oke. Oke. Langsung jadi mayat cuy. Gokil. Makin gede cuy monsternya, buset. Teman-teman, Saitama gak bakal mati semudah itu ya. Botak satu ini, botaknya agak lain teman-teman. Gokil, apa nih? Berakhir, wah. Kamu meremehkan Saitama ya? Itu Saitama bang. Hero untuk kesenangan gak tuh? Ini kayaknya beda dengan filmnya teman-teman ya, scene-nya. Sepertinya iya sih. Oke. Oke. Gokil. Apa nih? R. Oke, ada mode baru teman-teman. Oke. Gila. Basic attack-nya jadi kuat loh. Oke. Oke, flying kick. Weh. Oke. Injuan super. Oke. Hajar. Hajar semuanya. Oh, panas spam aja nih. Lagi. Gokil. Hatakai. Oke. Wow. Santai. Flying kick. Oke. Let's go. Ada lagi. Rara. Oke. Gokil.
Oke, kita menghindar cuy. Wah, masih kena loh. Oke, easy peasy untuk Bang Botak, teman-teman. Buset. Berhasil dikalahkan semua kah? Gokil. Keren sih, teman-teman. Perasaan seperti ini. Anak-anak. Ini bos gedenya kah? Sub Ternanking. Oke. Wih, ini gak ada di film ya teman-teman. Singkat pepanda monster beginian. Oke, gila. Cuma nampak badannya cuy. Oke, kita langsung pakai ini. Oke, langsung kita ora. Woods, gokil. Ah, oke. Oke. Oke, nice. Kita hindarin. Ayo. Gila, 4000 cuy demiknya cuy. Ngomong-ngomong darah dia dikali 16 teman-teman ya. Oke. Oke, gak boleh kena. Hati-hati. Oke, ora. Flying kick. Oh, gokil sih. Oke, hajar terus sampai dia mampus. Oke. Apa nih? Dia nge-rage juga kah? Oke. Oh, apa lagi yang terjadi nih? Ulti kah dia kah? Q. Oke. Oke, ada tekan-tekan gini juga teman-teman. Untung cuma Q sama E ya. Oh, oke, okay. Hajar. Wah, kurang pas timingnya teman-teman tadi. Oke, nggak apa-apa. Masih tutorial teman-teman. Karena belum tahu mekaniknya ya. Oke, lagi. Rorororor. Flying kick. Oke, hajar pantatnya. Ini monster gede banget cuy. Cuma nampak kakinya loh. Oh my god. Oke, hajar. Gila. Wah, kena dong. Padahal kita di bawah dia teman-teman. Bukan di depan. Masih kena loh. Hajar. Ya, nggak kena dong. Flying kick. Oh no. Oke, nice. Let's go. Oke, nice. Menghindarnya sangat cantik. Oke. Awas. Oke. Apa itu? T. Oke. Boom. Langsung terkapar cuy. Oke. Tatakai. Oh, istilah tatakai teman-teman. Ini kalau di anime udah hancur lebur teman-teman ya. Karena Saitama sekali tinju langsung hancur teman-teman monster ya. Mungkin ini disesuaikan untuk gameplay game ya. Kalau sekali tinju hancur mah selesai teman-teman game yang ini dari awal. Gokil, keren sih. Tingkat pepanas sih monster ini gak ada ya di anime ya. Mimpi. Mimpi doang astaga. Jadi sekecil ini dong. tapi ada nggak ya? Kok perasaan Pupana jadi ada ya teman-teman? Ya? Pupana ingat scene-scene degil kayak gini nih. Nah, pada ketakutan. Kabur. Kayaknya ada deh ini ya. Aduh, Pupana lupa lagi nih. Monsternya beneran ada tapi dengan ekspektasi berbeda teman-teman dengan realitanya. Buset, kocak. To be continue. Gokil. Aduh, kocak memang. Oh, ini berita teman-teman sepertinya nih. Kono sekai ni wa shibashiba kaijin ga shitsubotsu shimasu. Aha. Kaijin tachi wa ningen shakai. Mutasi transformasi teknologi dan energi. Oke, okay. Oh ini Bupanda ingat juga nih ada di anime nih. Ini yang nyamuk. Ini yang apa ya? Lupa Bupanda nih. Ini dua ini Bupanda ingat nih. Tadi nih. Oke. Okay. Oh ini level-level bencana ya teman-teman. Jadi yang paling tinggi itu level naga kalau nggak salah Bupanda nih. Nah ini dia, level dragon. Oh level god ada ya? Pria botak mantel. Nah ini sebelum saya tamat jadi kuat teman-teman. Oke, ini anak yang berdagu ini. Oke.
Ini adalah kekuat awal mula Saitama dalam namanya. Dan ini apa? Fasilitas ini kah? Pahlawan kah? Oke, ini kelas-kelasnya teman-teman, buat kalian yang gak tahu. Tapi harusnya kalian tahu lah, siapa yang gak tahu Saitama gitu kan. Oke, kita skip aja teman-teman ya, lama banget nih. Oke, ini kita lagi di kota kah? Kenapa nih? Oh, ini boss level God, gak salah pun pada nih, atau naga ya? Ini yang Saitama lawan juga nih. Nah, ini pahlawan kelas B atau A ya? A kayaknya deh. Smile Man dengan Lightning Max. Oke, ayo. Kita langsung saja. Langsung kita saja lawan monster yang terdekat. Oh, kita pakai karakter ini. Keterampilan pengaturan waktu. Oh, jadi ada timing untuk ngelepasin skillnya teman-teman. Oke. Dalam status gunpowder, kamu bisa menggunakan gunpowder untuk melancarkan rapid pursuit. Oh my god. Gokil, mekaniknya banyak banget teman. Jadi setiap karakter ada mekaniknya tersendiri sepertinya ya. Oke, yaudah kita coba aja teman ya. Nah. Oke. 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 Gila, darah monsternya 20 kali teman. Apa tuh? Pupana kasih ngajak tekan. Oke. Oke. Gokil. GG. Keren juga karakter ini teman. Awas hati-hati. Oke. Tekan R apa nih? Oke. Tendangan 1000 teman. Oke. Wah. Apa itu? Boom. Oke. Odo. Q. Odo. Oke, menghindar. Oke. Kesal ya teman. Genki nama. Oke. Nah. Let's go. Perfect timing, cuy. Oke, tekan T. Eksekusi. Oke, ini ultimate-nya teman-temannya kalau tombol T ini sepertinya. Ada roket di sepatunya, cuy. Gokil. Wede. Tapi singkat kupada nanti ya bakal ngalahin si monster ini si Saitama, teman-teman ya. Oke, ajar. Oke, ini sih keren sih teman-teman skill yang ini nih. Si. Nah. Oke. Oke. Ya kurang tepat teman-teman tadi ya. Oke. Oh no. Wow, no. Buset, gimana ngindarinya tuh? Bro. Kasih gitung dong. Elah. Oke. Okay. Apa tuh? Oh. Kita nggak bisa ngedes ya? Nah. Mam. Oke, okay, tinggal dikit lagi darah teman-teman. Wah, Pupada udah ngedes loh, padahal masih kena loh. Fi, nah. Let's go, dia ke stun. Oke. Okay. Wah, kena juga. Oke, okay, nice. Wait, tetap membutuhkan plot kill katanya. Apa tuh maksudnya tuh? Belum kelar teman-teman. Wow, lagi dong. Wow. Kalah teman-teman. Oke, ini scene yang seingat Pupanda Saitama bakalan muncul nih ya. Nah, wuts. Gokil. Abang botak kita datang, Ci. Nah, dia senang di sini nih, ketemu lawan yang kuat, teman-teman. Memangnya siapa kamu? Kocak banget lah emang ini. Jawaban aneh macam apa itu? Oke, dia terbentuk dari pencemaran lingkungan. Fascin Man. Langsung aja.
Nah. Oke, okay, dia berubah, teman. Makin jelek kok, Bang. Oke, okay, kita lihat aja. Let's go. Langsung kita hajar. Apa ini? Oke, okay, langsung saja. Nah, jangan bilang kita nggak ada lawan dia atau tadi udah ya, kupanda enggak lihat dong. Kupanda kira kita bakal lawan dia, teman. Harusnya si Saitama kalahin sama dia tuh dengan satu hit. Tapi malah selesai. Aduh. Udah lewati aja nih. Kamera dan pergerakan. Oke, dan oh kita pakai karakter ini terlebih dahulu. Oke, sebentar Bu, pada bakal lihat setting dulu, teman-teman. Oke, kalau gitu mari kita langsung mulai. Dan ini sepertinya adalah tempat asosiasi pahlawannya, teman-teman ya. Kita disuruh masuk lift. Oke, cari hero lain di asosiasi headquarter. Sini kah? Kelak jangan bertindak gegabah seperti itu lagi. Terlalu bahaya menggunakan tubuhmu untuk membantu warga menghadang monster. Oh, triple staff Lily, B class hero. Oke, ini resepsionis. Oke, sepertinya dia menolong warga, teman-teman ya. Oke, lewati saja. Undang triple staff Lily untuk bergabung ke unit. Oh, akan jadi tim kita kah? Oke, konnichiwa. Bentuk unit aksi bersama kalian dan ikut rencana operasi gabungan dari asosiasi. Oke. Sepertinya dia akan menjadi tim kita, teman-teman. Oke, kita skip aja ya. Biar cepat, teman-teman. Oke, saat memperoleh karakter baru bisa mendapatkan skin latar exploration baru. Klik di sini untuk mengganti fitur mengganti avatar latar expression. Oke. Yang mana nih? Oke, oh kita punya 3 hero ini, teman-teman. Oke. Oke. Oh, kita bisa pakai karakter dia untuk jalan gini juga, teman-teman. Dia ini kah? Oke. Nah, jadi kita sekarang ada 3 anggota dalam satu tim, teman-teman. Hero gegabah gak tuh? Selanjutnya aku akan menjelaskan secara detail cara penggunaan item sistem operasi gabungan. Oke, langsung aja deh. Oke, let's go. Untuk memudahkan pengelolaan sistem mengharuskan kalian memberi nama untuk unit aksi. Oh, jadi kita harus namain tim kita kah? Terus kita gabungin buat nama tim apa nih? Ini Pupanda paling bingung nih buat nama-nama gini ya. Peace Lover, nah oke, okay, sip. Bukannya buat asal-asal aja ya. Oke. Mungkin suatu saat nanti nama unit ini akan menjadi tanda keunggulan hero asosiasi. Gokil gak tuh? Oke, okay, kita akan memulai operasi gabungan kita yang pertama kali ya, teman-teman. Aha. Oke, okay, langsung saja bisa di skip, kita skip aja, teman-teman. Biar langsung rantem cuy. Mana nih? Oh, kesini. Oke, okay. Berarti tempat ini nih untuk kita mulai story ya, teman-teman. Oke, okay, ke sini. Dan berpartisipasi dalam operasi untuk menerima quest operasi satu-satu. Oke, okay. Oh, ini untuk memasukin tim-tim kita, teman-teman. Oke, okay. Gabung ke tim. Berarti ini Smileman ini. Nah. Oke, okay. Kurang satu, teman-teman. Oh, berarti satu tim bisa 4 orang maksimalnya. Gokil, keren, 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 keren. Kita akan tobok-tobok kembali, cuy. Oke. Okay. Wah, masih melawan dia lagi rupanya. Oke. Okay. Oh my god. Oh, wah gak kena, teman. Oh my god. Oke, okay. Nah. Gokil. Gokil. Oke. Okay. Hup. 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 Oke, okay, bahaya. Wah. Oh. Oke, okay, aman. Oke. Okay. Apa itu? Si. Nah. Mamam, hajar. Oke. Okay. Oke. Okay. Gokil, tornado kick, teman-teman. Oke, mendekat. Menjauh. Oh, wah. Waduh.
Waduh, itu kalau udah kena, buset, nggak bisa dihindari loh. Oh my god. Oke. Okay. Nah. Iya, menjauh dia. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Come on, kita ke depan. Nah. Oke. Okay. Up, up. Bahaya tuh, bahaya tuh. Up. Oke, okay, nah. Hajar, critical, nice. Oh. Hmm. Oke, okay, let's go. Berhasil, teman-teman. Kalau bertiga jadi lebih gampang. Eh, bukan lebih gampang juga sih. Maksudnya lebih cepat, teman-teman. Witch, witch, witch. Ada outro itu ya, teman-teman. Celebrate-nya gitu ya. Oke. Okay. Level team masih satu. Ini ada dapat apa nih? Oke. Okay. Berarti sepertinya kita akan mengikuti questnya melawan-lawan monster gitu, teman-teman ya. Terima kasih untuk barusan. Dukungan tepat waktu. Gokil. Ekras hero ternyata memang kuat. Tuh kan benar, teman-teman, menjadi lebih kuat tuh kalau kita bergabung ya. Oke, okay, let's go. Peningkatan sudah terbuka. Klik di sini untuk membuka antar muka pengembangan karakter. Oke. Okay. Oh, bisa di level up, teman-teman. Oh gitu. Gak usah dulu deh, aku pandang nggak mau level up ini. Kayak sepertinya nggak bakal kepakai nanti ini. Ini apaan? Pelatihan target. Tutorial normal attack. Oh, ada tutorial setiap karakternya kah? Oh, gokil. Jadi kita bisa pelajarin mekaniknya, teman-teman. Tuh, gokil loh. Oke, klik kiri lagi. Oke. Nah, combo biasanya klik kiri terus, teman-teman. Pelatihan berikutnya. Dapatkan blossom dengan menyerang target dengan skill 1. Oke, blossom itu Pak. Oh, ini teman-teman, sepertinya itu untuk mengisi ultimate-nya ya. Oke, dengan skill 3. Gokil, dia pakai nunchaku cuy cewek ini rupanya ya. Pemana enggak perhatiin lagi tadi tuh. Dapatkan blossom banyak dengan menghindari serangan. Oh. Oh, counter. Oke, 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 oke. Oke, ayo. Serang-serang. Wah, kena dong. Oke. Jadi, kalau dia ngedot juga bisa mendapatkan blossom itu, teman-teman. Masuki status chaotic. Oke. Hup, 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 hup. Gokil. Jadi lebih GG, cuy, keserangannya. Nah. Kita komboin. Nah. Oke. Gokil. Selanjutnya, hindari serangan dengan skill 2 lalu tekan normal attack untuk melancarkan counter attack. Wow. Oke, kita dekat dulu. Hup. GG. Ada combo tambahan, cuy. Knockdown musuh. Oke. Easy ini. Hup. Wah, gila, langsung kena counter pemanda, cuy. Hup. Ah. Hup. Wow. Oke, langsung kita masuk mode ini. Hut. Pum, 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 pum. Hut. Wadah. Hup, lagi cuy. Hmm. GG. Wuh. Huts. GG, GG. Tidak tersentuh cuy. Hup. Hmm. Hup. Wah, kena. Hut. Counter lagi. Hmm. Oke. Gila-gila seru teman-teman. Wah, padahal tadi ngeremehin dia ini ya, rupanya oke juga teman-teman. Hup. Nah. Hup. Mamam. Oke. Ya, kenapa gagal? Kenapa gagal teman-teman? Kelamaan kah? Emang ada itunya, waktunya tadi. Upana gak perhatiin lagi gara-gara keseruan. Yaudahlah. Udah cukup keasikan buat benda pakai dia pula ya. Oke, jadi begitulah teman-teman. Seperti setiap karakter bisa kita cobain combo-combo skillnya supaya kita bisa menguasai ya teman-teman ya. Oke. Ini sistem gacha gimana nih? Coba buat benda lihat dulu. Cerita utama. Oke, pria terkuat epilog. Oh, ini tadi yang udah selesai. Oh, ini belum. Belum kelar teman-teman. Yaudah, kita kelarin yang cerita pertama dulu deh. Nah, let's go.
Nah, kita selesaikan cerita bab pertama dulu teman. Berpartisipasi. Oh, ada atributnya masing-masing. Teknik lemah. Oh, ini nih. Berarti bagus sih kita pakai hero ya, sesuai dengan kelemahan musuh teman-teman ya, biar attack-nya lebih kuat. Oke. Karakter main control dikendalikan secara pribadi oleh Anda. Biasanya lebih kuat dari rekan tim yang dikendalikan AI. Oh. Oke, kita bakal pakai karakter tipe demik katanya. Oh, si Lily ini. Oke, ganti. Nah. Jadi kita kali ini bakal pakai si Lily teman-teman. Karena dia adalah tipe demik yang lebih sakit waktu melawan monster yang satu ini ya. Dilihat-lihat cantik juga teman-teman ya. Oke, okay, let's go. Apa ini? Oke, okay, Pupanda udah tahu. Pupanda udah belajar sih tadi, cuy. Nah. Oke, okay, ayo sini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita tunggu dia keluarin skill. Oke. Okay. Mana nih skill kamu, ah? Oh, dia nyerang nih. Malah mundur-mundur. Oke. Okay. Oke. Okay. Mamam counternya nih. Hup. Oke. Okay. Oke. Okay. Nice. Wup. Oke, okay, GG cuy. Oke. Okay. Wup. Nice. Fi, apa nih? Gokil. Lily bukan sembarang Lily cuy. Oke. Okay. Ajar cuy. Wup. Oke, okay, ayo ayo serang lagi. Counter. Oh, gak kena. Karena dia kita di belakang dia, teman. Nah. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, ayo serang. Oh, bisa ulti. Oke. Gokil kawaii. Mamam. GG sih teman-teman. Walaupun dia kelas B atau C, gimana kurang tahu nih tadi kelas dia apa B kalau enggak salah ya. Tapi asik juga tuh makanya nih ngomong-ngomong. Nice, selesai teman-teman. Gokil. Seru. GG. Iya lo cantik lo teman-teman ya karakter dia. Oke, okay, nice. Apakah sudah kelar ini epilog yang si pria botak terkuat? Oh, rekrutmen. Gacanya kah? Oke. Okay. Uh-huh. Synchronize. Oh iya teman-teman, ini tuh gacha. Oh, tarik. Weh, gokil sistem gacanya. Oke, okay, tapi awal-awal nggak usah terlalu berharap, teman-teman. Pasti jelek biasanya ya awal-awal ya. Nggak mungkin langsung bagus, cuy. Oke, okay, dapat apa ini kira-kira? Oh, dapat dia lagi. Oh, ini dapat skill-nya, teman-teman. Oke. Okay. Memberikan pengobatan. Oh, healing. Gokil. Terus, perekrutan 10 kali pasti akan menghasilkan barang berkualitas SR atau lebih. 60 kali bisa SSR. Oke. Okay. Terus? Oke, okay, apa lagi nih? Uh-huh. Oh, ini untuk buka skill tadi kayaknya ya? Oke. Okay. Nah. Oke, okay, masih bisa nih. Lah ini tadi apaan? Beda, ini baru skill loh. Perhatiin jauh. Oke. Okay. Ini tadi apa? Memberikan encore damage berlangsung selama 60 detik kepada satu karakter teman. Oh, take bonus. Oh, jadi dia di setiap karakter sepertinya ada skill tambahan terbanyak. Dan ini ada yang SR Pupanda belum dapat nih. Oh gitu, oke. Okay. Untuk sekarang karakter Lily jadi karakter terkuat Pupanda loh, SR loh. Wow. Oke, okay. menarik. Kita ngerti aja teman-teman ini. Oke. Okay. Nice. Ini apa nih? Oh, hadiahnya teman-teman. Oke, okay, ambil dulu. Kita klaim. Itu apa? Kenapa ada gambar Genos tadi? Oh, ini tempat gacanya cuy.
Oke. Pilihan pemula, setelah mulai perekrutan bisa refresh hasil perekrutan tanpa batas. Wish. Bisa disimpan juga loh. Oh. Di sini bisa dapat Saitama sama si siapa sih nama ini? Fubuki ya kalau enggak salah ya. Ini ada Silver Fang. Ini oh ini untuk skill-skillnya. Ini ada si Tatsumaki cuy. 8. Ini top up-nya berapaan sih? Oke. Okay. Lumayan juga bre ya harganya. Gokil sih. Ini pakai pengembangan apa lagi nih? Oke, okay, Bapak Nana nggak tahu nih kira-kira yang mana yang the best choice-nya teman-teman. Dan untuk gacanya yang mana yang bagus. Coba kalian tulis di komentar ya teman-teman ya. Jadi di next video kita bakalan gacha teman-teman. Apakah kita bakal gacha si Tatsumaki, skill, Saitama, Fubuki, atau si Silver Fang. Coba tulis di komentar teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk video One Punch Man World-nya sampai di sini aja dulu ya. Thank you banget teman-teman buka sudah nonton, semoga kalian reward. Kalau kalian ada tips, trik, atau saran apapun, boleh tulis komentar teman-teman ya. Oke, see you on the next video teman-teman. Bye-bye.